Iwan. Dilangsungkan sebuah wacana pensucian kepada Bapak Kenanas Suratman yang akan melakukan upacara suci wadani. Dan pada kesempatan pagi hari ini untuk pensucian tiupan dan juga prayasitan, pada kesempatan ini akan dikubur oleh Bapak Mangku Payo. Dan pada kesempatan pagi hari ini, selain Bapak Ken Suratman yang akan mengikuti upacara suci wadani, yaitu akan diikuti juga oleh Mbak Dewi Sri Kurniawati. Jadi pada kesempatan pagi hari ini akan dilangsungkan sebuah upacara pensucian yang akan dilakukan oleh Bapak Ken Lalu Suratman dan Mbak Dewi Kurniawati. Sebelum nanti menghadap di hadapan peranda istri sebali Tianyar Adibawa, akan terlebih dahulu akan disucikan oleh beliau mampu untuk persiapan upacara persucian. Pun Bapak Ken Laras Suratman Kanasan Dewi Kurniawati nampi kanugrahing saking Poro Jawoto ingkang minangka sono anyo lumeben wonteling margini agesang duninji lumati upacara suci wadah pamoring kanugrahan saking pepadeni Gusti ingkang urbengrat paduka yuwang widi Gusti ingkang urbeng tumati dados rono anggenipun mlebet wontening ajaran dharma. Awit wontening di kalenggan puniku panjenipun Bapak Ken Laras Suratman sampun nyetunggalaken cipta rasa dasam karsa pitados dumateng ajaran dharma ingkang minangka srana manembah ing pepadaning Gusti ingkang kakaryo. Jika bakal panguasani papan suci minangka paseksi
sarang pansucian oleh Bapak Ken Laras Suratman dan Mbak Sri Dewi Kurnia Wati. Ayapan selesai dan saat ini akan melalui prosesi dengan pariasida mensucikan juga yang ada di badan wadah dari Bapak Ken Suratman di alam atas agar senantiasa segala kekotoran hal-hal yang negatif akan menjadi suci dan siap untuk menuju ke ajaran Dharma yang berpegang teguh dengan pustaka suci Weda. Seku hormat sadaru ingkang winantu saking pakurmatan ngaturi undi ngopi di wonten sanajengipun koryaku ulimat tiap mandala meniko katembin lumati upacara pensucian kagem panjenipun Bapak Ken Laras Suratman Dalasan Batiwi Kurniawati ingkang keparang nampi lumati upacara pensucian parasita lan ngaturi undi ngopi di samangke sasampunipun anampi pensucian pun dengan salipun bopo mangku panjenipun keparang lumebet wonten salebeting mandala utama dunia nyaket wonten ngasalipun prande sebaiknya tianya adibawa ingkang keparang anagani lumantining poncoro prosesi pensucian ingkang selajengipun wonten ingkang kalangan beriko tumunten sapanggi kepala lumati ayapan banten presiden kagem calon kadenipun Bapak Ken Laras. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, saat ini masih berlangsung sebuah ayapan banten pariasida untuk pensucian Bapak Ken Laras Suratman dan Mbak Dewi Kurniawati yang nantinya setelah upacara di luar ini akan masuk ke mandala utama menghadap kepada yang kami sucikan tidak berada sebagai tiangnya hari bawah. Pratama kita 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 pantang kita 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 Om Sriam Bhavantu Purnam Bhavantu Sukham Bhavantu Tatto Vatiyasu Tat Asu Hati Yuswa. Bapak Ibu, usai sudah upacara pensucian, prosesi pelaksanaan Sriwadani dengan berjaya-jaya oleh perangku istri sebaliknya Rebang Bapak Kenara Suratman. Berjaya-jaya sekali kami menerima ayat
sama-sama akan dikenakan seluruh wisata. Dikenakan langsung oleh ide perdana istri seperti tiannya ada doa. Untuk prosesi upacara sudah wajar. Siruskan telah dikenakan oleh Bapak Kenaras surat mana? Ketika pilihan penyenang aku atau penyenang ini selanjutnya akan dikenakan tali kasta yang terbuat dari tridatu. Tali kasta akan dikenakan kepada Bapak Kenas Selamat. Udah tengah-tengah. Ya, dua kali lipat. Ya. Di depan ini ke depan. Depan ini. Ya. Ya. Silang belakang. Silang belakang, silang belakang. Untuk selanjutnya setelah tali kasta dikenakan, Bapak mungkin Suratman akan mencicipi sat rasa, sat enam rasa dalam sebuah kehidupan. Ini akan diberikan oleh Perande. Warna sama, namun rasanya tetap beda karena terdiri dari enam rasa. Di situ ada rasa pahit, di situ ada rasa asin, manis, kecut dan asin. Iya, sebuah kehidupan tentunya nanti akan mendapatkan manis atau asin, pahit, kecut. Harus dinikmati oleh Bapak Kenas Suratman. Suara. Kayaknya sudah menemukan rasa petis. Ini kayaknya rasanya pahit. Sepahit apapun ada di dalam. Ini manis karena nampak tersenyum. Tapi nanti di dalam sebuah kehidupan menjalin di ajaran Dharma yang berbagai teguh dan iya. Tepuk tangan untuk Bapak Ken Suratman mendapatkan sebuah selamat kepada Bapak Ken Lara Suratman telah usai
Bupati Rifki Madani. Yang kedua, Bapak Dewi Kurniawati. Oke, salam dulu. Ini Bapak Dewi Kurniawati juga akan menerima upacara prosesi. Sama dengan Bapak Kenara Sani, Mbak Dewi Kurniawati, ini akan bersama-sama dalam acara dan prosesi dari Mbak Dewi Kurniawati dalam menerima prosesi Sugiwadana. Kang Slamet nggak kekerasan loh. Bapak Ibu Mas Jerman, nanti dulu ini mau pilih saat sempunipun prosesi Sugiwadana ke Bapak Benar Sulaiman Kalesan Kuniwati Samakti Purno. Kita kasih kepada Majaya-Jaya Kalajengken kita nampi Tirta Suci hingga kepada kita nampi sesama. Ambil Tirta yang ada di sana. Sudah sih luka sepadanya ya. Yang mendorong saya untuk kembali ke jalan Sanata Dharma atau Hindu adalah karena panggilan beliau ketika saya melatih prajurit rider di Gunung Lembang di Jawa Barat tahun 2014, sehingga panggilan itu saya respon baru sekarang selama 5 tahun mengadakan pemberontakan, tidak mempercayainya. Dari dalam hati sudah lama, yaitu ketika saya pulang setiap kembali ke Jawa ini, melihat candi atau melihat pura, saya mengalami suatu kesedihan. Nah, kesedihan itu rupanya direspon oleh Tuhan ketika saya melatih prajurit rider di Situ Lembang, yaitu di Jawa Barat, melihat penglihatan Trimurti. Kemudian saya gumuli selama 5 tahun baru pada saat ini dilaksanakan di badan. Seki Pemimpin Ketua Barisan Tinggi Dharma Indonesia Provinsi Jawa Barat. Bimbingan kepada kita semua. Kagem
ada kepada keluarga Sanata Dharma di mana saja berada, bahwa tantangan umat Hindu sekarang ini selain generasinya, generasi muda sekarang menghadapi global. Yang pertama tentang ekonomi, yang kedua tentang pasangan hidup. Jadi pemuda sekarang banyak sekali menghadapi tantangan dari segi itu saja. Ekonomi, pasangan hidup, dan yang lainnya telah menggerus generasi muda Hindu yang pada saat ini cukup memprihatinkan. Jadi dengan kembali ke jalan Sanata Dharma yang ajarannya masih relevan, percayalah bahwa kehidupan akan lebih selalu bahagia, dan kehidupan menyongsong kehidupan yang selanjutnya, bahwa jaminan kebahagiaan baik siklus sekarang, siklus yang akan datang di jalan Sanata Dharma penuh dengan kedamaian. Puskor Indonesia, bangga, bangkit, bangun. Jaya Indonesia.